Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan para delegasi G20 mengikuti kirab budaya Solo Batik Karnival. Kirab yang digelar di Jalan Slamet Riyadi Solo tersebut mendapat apresiasi dari para delegasi G20. This has been an amazing working group, plus the side events organized by the Indonesian presidency were fantastic. Like, actually, it was so interesting and so pleasant to discover Indonesian culture, plus the skills and the enterprise of our whole population. So many thanks to the G20 presidency for that. First time in Solo, first time in Indonesia, hopefully not the last. Okay. Yeah. Hi, Aisha. Hello. In Solo? What? About Solo? Yeah. Nice? Nice. Where are you from? From Switzerland. Switzerland, okay. Okay, thank you. Sangat luar biasa, menakjubkan. Ini kan kirap kan udah lama, dua tahun nggak ada. Ini ada kirap lagi, gimana rasanya? Senang sekali, saya sudah menantikan selama corona tuh nggak ada. Jadi saya sangat senang sekali. Ini sengaja bawa bendera ini? Iya. Buat semangatin? Iya. Saya sebagai pemimpin saat ini, saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu
Wakil Wali Kota, kemudian Bupindah dan seluruh masyarakat Kota Solo yang telah menyambut seluruh tamu dengan hangat dan penuh kesukaan. Tadi saya tanya ada sekitar beberapa negara, mereka punya kesan bahwa seperti belum kesini dan mereka merasa apa ya nyaman betul. Dan ini adalah sebuah start yang menurut saya sangat positif. Yang kedua, di dalam forum-forum perdebatan tadi secara ekonomi memang ada perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi disesajikan dengan suasana kekeluargaan sehingga itu terkenal menjadi sesuatu yang diperdebatkan panjang. Karena itu sekali lagi acara ini sukses karena perempuan dari Kuali, kemudian Borobudur, seluruh masyarakat Solo. Kami dari Kementerian Investasi menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman wartawan media yang telah meliput acara G20 dari hari Senin sore sampai dengan malam hari ini. Terima kasih.